Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan hananan tayyiba wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala fa'amalan mutaqabbala Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamal malaikati al muqarrabina al muqarrabina Allahumma Allahumma fakihna fakihna fiddin fiddin wa'allimna wa'allimna at-ta'wil at-ta'wil raditu billahi rabba raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma. Baik, kita baca bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah min andari ilah kepada ka seperti Allah di atas di dalam hatta sehingga bidangan lila bagi wa'adhan semua kemudian tak makin tetapi bal justru au'am atas tidak ima adaka hadha ini ini perempuan dari itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hauna di sini hunalika di sana alladhi orang-orang lelaki alladhi orang yang berbuat alladzina orang-orang yang orang yang qabla sebelum ada sesudah dan ketika
Al-an sekarang yauma hadila ila ramadha sobaki nahar siang amama di depan waro di belakang bangkol di atas tanah di bawah hingga di sisi bainan di antara haulah sekitar maaf bersama inna sungguh inna masuk hanya Ana sungguh ana masuk hanya lafal sungguh ana semoga laila andaikan la tiada injikan ketika tidak apabila amanapun hai sulimanapun lama ketika ulama setiap kali ma inti dan hai sahukan lam tidak nanti tidak akan illa kecuali khairah selain tuna selain siwa selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana mana siapa mata gapa lima kenapa tangan berapa tangan bagaimana huwa dia hum mereka anta kamu antum kalian anna saya nahnu kami anna saya nahnu kami kita dia kita mereka kita buka kita kamu kita hukum kita kalian kita kita saya kita muna kita kami kita hati kita saya kita muna kita kami dorong Allahum mamukul mereka darabaka mamukul darabakum mamukul kalian mamukul saya darabana kami darabani memukul saya darabana memukul kami
yamukun darabu mereka mukun darabu mukun darabu mukun darabu saya Rabbana kami memohon, Rabbatu saya memohon, Rabbana kami memohon, yang dari dunia memohon. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Bye.
dengar. Berselisihlah, lah tak tahu
jangan berselisih. Latihan kitab pola 10 ya. Pola 10. Terakhir pola 9, betul? Ya, pola 10 lagi, Ustaz. Ya, sebelum pola 10 kita murojaah dulu pola 9. Polanya ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala fi'il madhi. Yafta'ilu fi'il mudhari. Yafta'il fi'il amala. Tafa'il fi'il mahi. Ifti'ala Mufta'alun isim maf'ul uftu'ila yufta'alu ikhtalafa sudah berselisih yakhtalifu sedang berselisih ikhtalif berselisihlah takhtalif jangan berselisih ikhtilafan berselisihan mukhtalifun yang berselisih mukhtalafun yang diselisihkan ukhtulifa yukhtalafu ijtanaba sudah menjauhi yajtani sedang menjauhi ijtanib jauhilah la tajtanib jangan jauhi ijtinaban menjauhi mujtanibun yang menjauhi mujtanibun yang dijauhi
Ya yuta namo ijanta ada sudah sungguh sungguh yuta hidup sedang bersungguh sungguh ijanta silakan baca. Yang ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala fi'il madi. Betul enggak Ustaz? Betul. Ya fta'ilu fi'il mudori. Ifta'il fi'il amar. La tabta'il fi'il nahyi ibti'alan isim masdar mufta'ilun isim maf'ul isim fa'il mufta'alun isim masdar maf'ul isim maf'ul tu ila yufta'alu ya ikhtalafa sudah berselisih yahtalifu sedang berselisih ikhtalif berselisihlah la tahtalif jangan berselisih ihtilafan perselisihan muhtalifun yang menyelisihi mutahlafun yang diselisihi uhtulifa yuhtalafu ijtanaba sudah menjauhi yajtanibu sedang menjauhi ijtanib jauhilah la tajtanib jangan jauhi ijtinaban penjauhan mujtanibun yang menjauhi mujtanabun yang dijauhi ujtuniba
yujtanabu. Ijtahada sudah bersungguh-sungguh. Yajtahidu sedang bersungguh-sungguh. Ijtahid sungguh-sungguhlah. Latahtahid jangan bersungguh. Latajtahid jangan bersungguh-sungguh. Ijtihadan bersungguh-sungguhan. Mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun yang disungguh-sungguhi. Ujtuhida yujtahadu. Iktaroba sudah mendekat. Yaktaribu sedang mendekat. Iktarib dekatilah. Lataktarib jangan dekati. Iktiroban pendekatan. Muktaribun yang mendekati. Muktarobun yang didekati. Ukturiba yuktarobu. Ahsanti. Barakallah. Berikutnya pola ke 10. 6 huruf dari 6 huruf ya. Istaf'ala. Ada tambahan 3 huruf. Alif sinta. Asalnya fa'ala menjadi istaf'ala. Contohnya istaghfaro. Dari ghafaro menjadi istaghfaro. Minta ampun. Istakbaro dari kabaro. Besar. Istakbaro. Bersombong. Merasa besar. Ya. Istakbala dari kobala menjadi istakbala, menghadap. Istahza'a dari haza'a menjadi istahza'a, mengecek. Nah, polanya adalah berikut. Istaf'ala fi'il madi. Yastaf'ilu fi'il mudhari. Istaf'il fi'il amr. La tastaf'il fi'il nahi. Istif'anan isim masdar. Mustaf'inun isim fa'il. Mustaf'alun isim maf'ul. Ustaf'ila yustaf'alu. Istaghfara sudah meminta ampun. Yastaghfiru sedang meminta ampun. Istaghfir minta ampunlah. La tastaghfir jangan minta ampun. Istighfaran permintaan ampunan. Mustaghfirun yang meminta ampunan. Mustaghfarun yang diminta ampunan. Ustaghfira yustaghfaru. Istakbara sudah bersombong. Yastakbiru sedang bersombong. Istakbir bersombonglah. La tastakbir jangan bersombong. Istikbaran penyombongan. Mustakbirun yang bersombong. Mustakbarun yang disombongkan. Ustukbira yustakbaru.
Istaqbalah sudah menghadap. Yastaqbilu sedang menghadap. Istaqbil menghadaplah. La tastaqbil jangan menghadap. Istiqbalan penghadapan. Mustaqbilun yang menghadap. Mustaqbalun yang dihadapkan. Ustuqbila yustaqbalu. Istahza'a sudah mengecek. Yastahzi'u sedang mengecek. Istahzi'u mengeceklah. La tastahzi jangan mengecek. Istihzaan pengecekan. Mustahzi'un yang mengecek. Mustahza'un yang diecek. Ustuhzi'a yustahza'u. Ya, silakan Ibu Yusnizar. Atau bersama-sama dulu ya. Kita baca bersama-sama dulu. Dari istaf'ala. 1, 2, 3. Istaf'ala bil mahdi. Yastaf'ilu mudhari. Istaf'il fi'il amr. La tastaf'il fi'il nahi. Istaf'ilun isim fa'il. Sudah minta ampun. Ampun. Istaghfir minta ampunlah. Jangan minta ampun. Mustaghfirun yang meminta ampun. Mustaghfirun yang diminta ampun. Istighfar sudah bersombong. Istaqbalah sudah menghadap. Yastaqbilu
Istaqbil menghadaplah tastaqbil jangan menghadap istiqbalah menghadaplah mustaqbilun yang menghadap mustaqbalun yang dihadap Nizar, silakan. Silakan Bu Nizar, dinyalakan audionya. Atau Bu Indrawati boleh? Ya. Istaf ala fi ilman yastaf lu fi ilman istaf il fi il amar la tastaf il fi il nahi istif ala fi isim masdar mustafilun fi isim fa'il mustafalun isim maf'ul ustufila yustaf'alu istaghfaran sudah minta ampun yastaghfiru sedang minta ampun istaghfir minta ampun la yastaghfir la tastaghfir jangan minta ampun istighfaran permintaan ampunan mustaghfirun yang meminta ampun mustaghfarun yang diminta ampun Ustaghfira yustaghfaru paru istaghbara sudah bersombong yastaghbiru sedang bersombong istaghfir jangan bersombonglah latas takbir jangan bersombong istikbaran bersombongan mustakbirun yang
bersombong. Mustakbarun yang disombongan. Ustukbira yustakbaru. Ya, cukup. Silakan Bu Tri Astuti. Yang mana Bu Ustaz? Selanjutnya, istaqbala. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqbala sudah mengadap. Yastaqbilu sedang mengadap. Istaqbil. Hadapkanlah, latak stabil, jangan menghadap. Istiqbalan penghadapan, mustakbilun yang menghadap, mustakbalun yang dihadap, Yustaqbalu. Istahja'a sudah mengejek. Yastahji'u sedang mengejek. Ejeklah, latas tajik, jangan mengejek. Istiqja'a pengejekan, mustakjiun yang mengejek. Mustakja'u yang diejek. Ustukjiu. Isnizar tadi maaf keluar sebentar. Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Baik. Selanjutnya cukup ya. Pak Ustaz, nanya ya, Pak Ustaz. Silakan Bu. Mungkin waktu itu sudah dijelaskan. Untuk mencari apa akar katanya itu gimana Ustaz? Akar katanya itu fa'ala. Oh. Fa'ala. Oh, kalau fa'ala. Ya, kalau oh. Di sini kan asalnya istaf'ala itu asalnya fa'ala. Ya. Berarti huruf tambahannya dibuang dulu. Istaf'ala huruf tambahannya 3, alif sinta, berarti fa'ala. Oh, jadi yang fa'ala ya Ustaz? Iya, fa'ala. Nah, istaghfara coba, alif sintanya dibuang. Jadi apa? Ghafaro. Nah, ini yang huruf aslinya ini. Jadi selalu di belakang gitu Ustaz? Apanya? Enggak selalu di belakang, terkadang juga di depan ya. Apa tergantung tambahannya di mana, ada di depan atau di belakang. Ya, istakbaro. Ini huruf tambahannya ista berarti kabaro. Ini akar katanya istakbala. Ini qabala. Istahza'a. Haza'a gitu. Itu jadi harus penambahannya 3 Ustaz. Enggak harus 3, terkadang 1, terkadang 2, paling banyak 3. Yastaf. Kalau itu yastaf ilu berarti ya yastaf ilu berarti tambahannya tetap fa'ala, iya. Oh. Iya, fa'ilu ya itu. Fa'il. Kalau harokat enggak masalah, pokoknya fa ain lam. Harokat tambah apa huruf aslinya itu fa ain lam. Ya, bawah yang ini selalu di depan, Pak Ustaz. Ini kalau yang selalu fa'ala itu huruf aslinya. Akar katanya fa'ala semua. Fa'ala semua. Heeh. Gitu ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Silakan. Ini Bu. Ada pola 9, pola 10 ini, Ustaz. Mm-hmm. Tasrifnya hampir sama, Ustaz.
Iya, bersama. Ya. Apa yang membedakannya, Ustaz? Contohnya istaf'il pada pola 10. Istaf'il juga pada itu, pada pola. Pola berapa? Pola 9, pola 9. Ustaz. Oh, pola 9 kan ini 5 huruf ya asalnya. Oh, itu ya, Ustaz, ya. Iya, ini kan ifta'ala. Kalau pola 9 ya. Tambahannya cuma alif dan ta. Ya. Itu ya, Ustaz. Iya, tambahannya alif dan ta. Kalau pola 10 kan tambahannya 3. Alif, ya. Sin, ta. Oh, berarti ya. Itu yang di tengah ya, Ustaz, ya. Iya. Iya. Tapi kedudukannya pada fi'il madi dan mudari'nya sama juga, Ustaz. Kedudukan gimana? Ya, masa lalu, masa sekarang juga. Iya, sama. Jadi sama. Iya, ifta'ala ini lampau, yafta'ilu sedang. Kalau yang pola 10 kan istaf'ala yastaf'ilu. Hampir sama, cuma hurufnya kan beda. Hurufnya banyakkan yang pola 10. Jadi kalau kita membuat kalimat, Ustaz, bertemu antara fi'il, fa'il, maf'ulum bih, kita harus pakai pola yang sama ya, Ustaz. Maksudnya? Misalkan kita membuat kalimat. Membuat kalimat, Ustaz. Harus kita pakai pola yang sama, Ustaz. Misalkan subjek, predikatnya, subjek, predikatnya, objeknya. Kita bikin kalimat, misalkan subjek, objek, predikat, subjek, predikat, objek. Contohnya harus kalimat kita pakai gimana? Pola yang sama. Hah? Contohnya kalimatnya gimana? Contohnya saya sedang bersungguh-sungguh belajar misalnya. Ya, saya sedang bersungguh-sungguh berarti ini yajtahidu. Ya. Ya, yajtahidu ini kan awalannya ya. Kalau ya dia diganti ya. A, ajtahidu. Saya sedang bersungguh-sungguh. Ya. Mm-mm. Udah jadi, oh, udah jadi kalimat ajtahidu. Nah, ya. Saya ya sedang bersungguh-sungguh. Ya. Langsung ya diambil damirnya ke a ya, Ustaz. Iya, betul. Ini sudah satu kalimat ini, ajtahidu. Ya, Ustaz. Saya sedang bersungguh-sungguh. Ya-nya diganti domir untuk saya. Ya. Oh. Kalau saya kan awalan hamzah. Kalau saya sudah bersungguh-sungguh. Ijtahadtu. Dikasih domir saya tu sini. Ijtahadtu. Saya sudah bersungguh-sungguh. Itu. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ayat berikutnya. Terakhir ayat berapa? Terakhir ayat berapa? 59 ya? Kalau tidak salah ayat 59. Berarti sekarang ayat 60 ya? Betul? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya, coba jangan lihat terjemahan, lihat Al-Quran yang tanpa terjemah. Atau lihat di layar ya. Layar. Ya, lihat di layar. Biar kita terbiasa. Wa apa artinya? Dan bagus. Id apa artinya? Ingatlah ketika. Asalnya artinya ketika saja. Cuma kalau di awal ayat ada udhkur id. Ingatlah ketika. Istasqa apa artinya? Istasqa. Kalau sholat istisqa apa artinya? Minta hujan. Ya, minta hujan. Istasqa itu artinya minta air. Minta air. Istasqa. Minta air ya, dari kata sakoya. Sakoya itu mengairi. Ada tambahan alif sinta. Ini sakoya. Ini pola ke-10 bukan? Iya, ini sebenarnya pola 10 tadi. Oh. Ya, ada ya, alif sinta. Iya. Ista itu mengandung makna meminta biasanya. Ya, istaghfara minta ampun. Ghafara itu kan mengampuni, tapi kalau istaghfara minta ampun. Saqoya mengairi, kalau istasqa Minta air. Makanya sholat istisqa artinya sholat minta air. Minta hujan. Musa. Nah, ini subjeknya. Setiap kata kerja pasti butuh subjek, butuh pelaku ya. Diingat-ingat, setiap kata kerja, setiap fiil pasti butuh fa'il. Atau pelaku. Siapa yang istasqa? Kan ada pertanyaan gitu kan? Ya, kalau ada disebutkan kata kerja kan kita bertanya siapa yang melakukan? Siapa Musa. Yang minta air? Musa, Musa. Nabi Musa. Iya. Wa idistasqa Musa artinya apa? Dan ingatlah ketika Musa minta air. Iya. Kalau dalam terjemahan biasanya subjek atau fa'il itu didahulukan. Dan ingatlah ketika Nabi Musa minta air gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa dibolak-balik, bisa kata kerja dulu baru subjek atau dibalik. Atau dibalik subjek baru kata kerja. Ya, tapi seringnya itu kata kerja dulu baru subjek dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kita bingung karena bahasa Indonesia itu seringnya subjek dulu baru kata kerja. Ya. Li qaumihi. Li apa artinya? Untuk kaumnya. Ya, li bagi. Kaumnya. Ini sudah kita hafalkan ya. Li itu huruf jar. Lila bagi. Bagi. Bagi atau untuk. Ya, min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam atas sehingga di dengan lila bagi. Nah, kalau qaumihim apa artinya? Kaum mereka. Qaumika? Kaum kamu. Kaumikum.
Kaum saya. Ada ya di akhirnya. Kaumina. Kaum kami. Fa. Maka. Kulna. Berkata kami. Ya, berkata kami atau kami berkata. Nah, ini dhamir subjek lampau. Ya. Kalau qala apa artinya? Berkata. Iya. Dia berkata. Qalu. Mereka berkata. Mereka wawu alif mereka. Qulta. Kamu berkata. Qultum. Kalian berkata. Qultu. Saya berkata. Qulna. Kami berkata. Bagus. Idrib. Pukullah. Ya. Idrib ini Amar. Dari akar katanya apa? Doroba artinya apa? Sudah memukul. Ya, dribu. Sedang memukul. Idrib. Pukullah. Bi asoka. Dengan tongkatmu. Ya, ini dengan. Berapa kata ini? Berapa kata? Tiga kata. Bagus. Dengan tongkatmu. Aso itu tongkat. Aso. Kalau bi asohu apa artinya? Dengan tongkat dia. Bi asohum. Dengan tongkat mereka. Bi asoka. Dengan kamu. Bi asokum. Dengan kalian. Bi asoya. Dengan tongkat saya. Bi asona. Dengan kami. Ini namanya dhamir kepemilikan. Ya, hu, hum, kakum, ya, na. Al-hajaro. Batu. Ya, kepada batu. Ini batu. Objeknya ya. Al-hajaro. Pukullah dengan tongkatmu kepada batu. Batu itu. Ini al ada alnya sudah tertentu batunya. Ya. Al-hajar itu batu. Kalau al-hajar al-aswad apa artinya? Batu hitam. Batu hitam. Hajar aswad. Batu hitam. Fan fajarat. Maka memancar. Ini asalnya itu taknya enggak ada ya. Infajaro. Yan fajiru, latan fajir. Infajaro artinya sudah memancar. Kalau yan fajiru sedang infajir. Memancarlah. Ya, infajir. Asal katanya apa? Akar katanya? Fajaro. Ya. Jadi dibuang huruf tambahannya. Huruf tambahnya itu alif nun ini. Alif nun sama ta. Jadi akar katanya fajaro. Fajaro itu memancar. Minhu. Darinya. Hunya kembali kemana? Batu. Al-hajar. Kalau minhum apa artinya? Dari mereka. Mingka. Dari kamu. Mingkum. Dari kalian. Minni. Dari saya. Minna. Dari kami. Maka memancarlah darinya, dari batu itu. Ini ada tak sukun menunjukkan subjeknya itu mu'anas. Subjeknya mu'anas. Perempuan. Ya. Yaitu isnata asyaro. 12. Isnata ini asalnya isnata nih. 2. Asyrota 10. 2 tambah 10 berapa? 12. Maka memancarlah 12. 12 apa? Ainan. Mata air. Ainan mata air. Jadi ain itu terkadang artinya mata. Tapi terkadang juga artinya mata air. Mata air. Tergantung konteks kalimatnya.
Maka memancarlah dari batu itu 12 mata, 12 mata air. Ya. Nah, ini kisah ketika Nabi Musa bersama Bani Israel ya berada di gurun pasir di perjalanan, kemudian orang Bani Israel kehausan. Kemudian minta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah ya, turunkan air. Kemudian Allah menunjukkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan batu. Nah, dengan dipukulkan batu itu keluarlah 12 mata air. Ini mukjizat ya. Mukjizat Nabi Musa di antaranya adalah bisa memancarkan air ya dari batu. Dari batu. Tidak bisa melakukannya kecuali Nabi ya, yang diberi mukjizat. Qad. Sungguh. Qad sungguh. Laqad sungguh. Ya, ini huruf taukid ya. Inna sungguh. Inna ma sungguh hanya. Anna sungguh. Anna ma sungguh hanya. Laqad sungguh. La'ala semoga. Laita andaikan. La tiada. Jadi la sungguh. Qad sungguh. La yang pendek ya. Bukan la panjang. La atau qad. Artinya sama-sama sungguh. Alima. Mengetahui. Ya, telah mengetahui atau sedang apa? Sudah mengetahui. Kalau ya'lamu? Sedang mengetahui. I'lam. Ketahuilah. La ta'lam. Jangan ketahui. Jangan ketahui. Ilman. Ilmu. Pengetahuan. Pengetahuan masternya ilman alimun yang mengetahui, yang mengetahui alim, orang yang alim, orang yang mengetahui. Maklumun yang diketahui. Ulima. Ulima apa artinya? Sudah diketahui. Yu'lamu sedang diketahui. Setiap fiil butuh apa? Fa'il. Fa'il atau setiap kata kerja butuh apa? Subjek. Butuh pelaku. Nah ini kan ada kata kerja alima. Siapa yang mengetahui? Kullu unas. Kullu unasin. Kullu artinya? Semua atau setiap. Unasin manusia ya. Ya atau suku. Masyroba meminum. Masyrob itu tempat minum. Tempat minum. Ya, kalau syariba meminum. Sudah? Sudah meminum. Sudah minum. Yasrobu sedang minum. Sedang minum. Isrob minumlah. La tashrob Jangan minum. Syurban. Minuman. Minuman. Kerjaannya. Syaribun. Yang minum. Syarib itu isim fa'il, pelaku, menunjukkan pelaku fa'il. Kalau masyrubun. Yang diminum. Syuriba. Sudah diminum. Yusrobu sedang diminum. Hum mereka. Masyrobahum tempat minum mereka. Masyrob tempat minum. Masyrob seperti apa namanya, madrasah, maktab ya, maktab tempat menulis. Maktab. Kataba menulis. Kalau maktab tempat menulis. Meja. Kalau itu. Di Saudi kok maktab tempat tinggal, Ustaz? Maktab bisa juga artinya kantor. Maktab. Maktab bisa artinya kan kantor. Terkadang pakainya kasroh, bukan apa namanya, bukan pakai fathah. Contohnya nazala jadi manzil. Manzil itu tempat. Tempat turun. Maksudnya tempat turun itu tempat tinggal. Oh. Rumah ya. Kita habis bepergian, di mana turunnya? Di sini.
Nah, itu rumah kita. Ya. Atau masjid, sajadah masjid, tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Masjid atau masjid, bisa masjid, bisa masjid. Tapi yang lebih masyhur masjid. Darosah belajar. Kalau madrosah, tempat belajar. Madrosah sekolah. Tempat belajar. Sekolah. Kulu. Makanlah kalian. Ini asalnya itu ukulu, cuma dibuang u-nya untuk memperingan. Ya. Kalau akala, akala apa artinya? Sudah makan. Ya kulu. Sedang makan. Ukul. Makanlah atau kul ya. Kalau kulu. Makanlah kalian. Washrobu. Dan minumlah kalian. Kalau ishrob. Minumlah kamu. Ishrob. Kalau ishrobu. Minumlah kalian. Kalau syariba. Sudah minum. Yashrobu. Sedang minum. Ishrob. Minumlah. La tashrob. Jangan minum. Min rizkillah. Dari rizki Allah. Janganlah. Ini la itu terkadang artinya tidak, terkadang artinya jangan. Bagaimana membedakannya? Lihat setelahnya kalau ada ta. Terus setelahnya itu sukun. Akhirnya sukun. Ya, ta sau itu kan setelahnya apa? Ta kan awalannya, akhirnya sukun. Ya. Berarti ini fiil nahi. Ya. La-nya itu la nahi yang artinya jangan. Ta sau dari asa ya'su u'su la ta'su. Jangan berkeliaran. Ya, guru mandi we. Dan janganlah kalian berkeliaran. Fil ardi di bumi. Mufsidina orang-orang yang berbuat rusak. Sebagai orang-orang yang berbuat rusak. Mufsid ya, ini dalam bahasa Arab namanya keterangan kondisi kalian berkeliaran ngapain kondisinya ya. Berbuat kerusakan. Mufsid ya. Kalau afsada apa artinya? Mama yang belum makan mah. Sudah merusak. Yufsidu? Sedang merusak. Afsid. Rusaklah. La tufsid. Jangan merusak. Ifsadan. Kerusakan. Mufsidun. Yang merusak. Nah ini isim fa'ilnya. Jamaknya mufsidina. Ya, orang-orang yang merusak. Jangan kalian berkeliaran di bumi sebagai orang-orang perusak. Ya, sebagai orang-orang perusak. Kalau di bumi itu harus melestarikan, harus jaga buminya, jangan malah dirusak. Gitu. Baik, silakan Ibu Tri Asih. Silakan, Bu. Dibaca langsung diartikan bisa? Ya, boleh langsung diterjemahkan, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan wa it ingatlah ketika istasqa kalian meminta nggak ada kaliannya ya, dan ingatlah ketika istasqa meminta air Musa, wahai Musa, nggak ada wahainya. Dan ingatlah ketika istasqa meminta air Musa, atau coba langsung dirangkai jadi kalimat tuh, dan ingatlah ketika Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air
liqaumihi. Langsung Indonesia aja, Arabnya enggak usah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya, maka berkatalah kami. Maka kami berkata, Idrib. Indonesianya aja. Turoba yadribu idrib. Pukullah. Dengan tongkatmu pada batu. Iya, batu itu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Tunggu 5 mata unasin. 5 katanya. Telah mengetahui kullu Kulu unasin. Bentar, lupa. Kulu makanlah. Kulu. Bukan kulu, tapi kulu. Setiap manusia. Setiap manusia. Masrobahum syarobah. Meminumnya. Tempat mereka minum. Meminumnya. Kulu, makanlah dan minumlah dari rizki Allah, yeah. Dan janganlah, yeah. berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Alhamdulillah. Berikutnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Okay. Wa artinya dan id ingatlah ketika kultum mereka berkata tum kalian. Kalau qala telah berkata. Ya, siapa? Dia. Dia telah berkata. Qalu. Mereka telah berkata. Ya, qulta. Kamu berkata. Qulta, kamu. Kamu berkata. Qultum. Kalian berkata. Qultu. Saya berkata. Qulna. Kami berkata. Ya Musa. Wahai Nabi Musa. Ya. Lan. Tidak akan. Ya. Ini di sini Bani Israel memanggil nabinya dengan panggilan langsung. Sopan enggak? Tidak. Enggak sopan. Nah, ini menggambarkan bagaimana sifatnya orang Bani Israel, ya. Enggak menghormati pemimpinnya. Iya, tidak menghormati pemimpinnya, nabinya. Manggil nabinya langsung, "Hei Musa." Enggak boleh ya. Kalau Allah saja enggak pernah manggil nabinya langsung, "Wahai Muhammad."
Di Al-Quran nggak ada. Ya Muhammad nggak ada. Ya Allah ketika manggil nabinya langsung apa? Pakai gelar. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi. Ya tidak ada. Lan tidak akan nasbiro. Tidak akan. Sabar yasbiru. Sabar tidak akan sabar. Na artinya na. Kami bagus. Kami bersabar. Lan nasbiro tidak akan kami bersabar. Kami bersabar. Maksudnya kami tidak akan bersabar. Kalau yasbiru apa artinya? Sedang bersabar. Ya. Siapa yang sedang bersabar? Awalannya ya, berarti siapa pelakunya? Mereka. Hah? Mereka. Yasbiru, yasbir. Mereka. Kalau mereka yasbiruna. Oh. Kalian. Iya. Iya. Kalau yasbiru dia bersabar. Yasbiruna. Yasbiruna mereka bersabar. Mereka ya wawunun. Tasbiru. Saya bersabar. Bersabar. Tak tasbiru kamu. Tasbiruna. Kalian bersabar. Bersabar. Asbiru. Saya bersabar. Nasbiru. Kami bersabar. Kalau sobaro. Sabar. Bersabar. Telah bersabar. Ya, sudah bersabar. Ya, dia sudah bersabar. Yasbiru. Sedang bersabar. Sedang bersabar. Isbir. Sabarlah. Bersabarlah. Latasbir. Jangan bersabar. Soberon. Kesabaran. Kesabaran. Ya. Soberon, kesabaran. Masternya. Sobirun. Orang yang bersabar. Nah, yang bersabar. Yang bersabar. Isim fa'ilnya sobirun. Sobir. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Masburun. Penyabaran. Yang disabari. Yang disabari. Yang disabari. Subiro. Yang disabari. Sudah disabari. Sudah disabari. Yusbaru. Sedang disabari. Sedang disabari. Gitu ya. Lan nasbiro tidak akan kami bersabar ala atas ta'amin makanan wahidin satu ini naatnya ta'am makanan yang satunya satu jenis makanan. Bani Israel kan dikasih makanan sama Allah namanya apa? Mana dan salwa. Mana minuman mana dan salwa makanan salwa burung seperti burung puyuh burung salwa. Nah mereka nggak bersabar maksudnya pengen makanan yang lain bosen makan itu terus ya padahal harusnya bersabar kan karena itu dapat makanan saja sudah syukur. Nah mereka ternyata nggak bersabar pengen makanan yang lain. Yang lain ya kita kan kalau dikasih makanan itu terus kan nggak sabar juga kan. Bosen. Tiap hari tempe mulu enggak ganti-ganti. Nah, ini tiap hari dikasih burung terus. Pengin makanan yang lainnya, ya. Jadi darah tinggi, Ustaz. Hah? Jadi darah tinggi. Iya, jadi darah tinggi. Tapi harusnya mereka bersabar kan dalam musafir ya. Jadi makanan mungkin terbatas. Zaman dulu juga belum ada restoran, belum ada hotel kan. Bersabar dulu yang penting bisa makan. Tapi mereka enggak sabar. Terus minta kepada Nabi Musa. Fada'u. Maka berdoalah. Ya, untuk kami. Ini fi'il amr. Asalnya da'awa. Da'a artinya apa? Berdoa. Sudah berdoa. Yada'u. Sedang berdoa. Udu'u. Berdoalah. La tad'u. Jangan berdoa. Duaan. Doa. Doa. Perbuatan doa. Pekerjaannya namanya duaan. Doa.
bahasa Indonesia doa. Ya, misalnya doa pakai u ya, duaun, doa itu doa. Lana, bagi kami atau untuk kami. Untuk kami. Ya, kalau lahu untuk dia. Lahum untuk mereka. Laka untuk kamu. Lakum untuk kalian. Untuk kalian. Li untuk saya. Lana untuk kami. Robbaka Tuhan kamu. Nah, kepada Tuhan kamu. Ini subjeknya. Ada fathah akhirnya. Robba. Robbu, robba, robbi. Kalau fathah berarti objek. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan. Tuhanmu. Ya, ini juga kurang sopan juga. Orang Bani Israel bilang, doalah untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Musa. Seolah-olah Allah bukan Tuhan mereka. Hanya Tuhannya Nabimu. Musa. Berarti kurang beriman mereka ya. Jadi Tuhan cuma dimanfaatkan aja ya. Kalau lagi butuh. Bukan penghambaan, tapi untuk diperintahin. Iya. Jadi kalau butuh, ya datang. Kalau nggak butuh, ya. Lupa. Iya. Cari sesembahan lain. Robbaka yukhrij. Turunkanlah. Akhroja yukhriju. Mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Setiap fi'il butuh? Fa'il. Setiap kata kerja butuh? Subjek. Siapa subjeknya yukhrij? Siapa yang mengeluarkan? Mengeluarkanlah bagi kami. Awalannya ya. Ya berarti apa artinya? Dia. Dia. Jadi yukhrij dia mengeluarkan. Dia itu siapa? Rob. Robbaka Allah. Agar dia Allah mengeluarkan. Ini permintaan mereka. Lana? Untuk kami. Untuk kami atau bagi kami. Mimma? Dari apa? Dari apa yang? Asalnya min ditambah ma. Min dari ma apa yang? Tumbitu al-ard. Tumbuhan di bumi. Tumbitu apa artinya? Ambata yumbitu. Tumbuhan. Nah, artinya menumbuhkan. Menumbuhkan. Al-ardu, menumbuhkan butuh apa? Kata kerja butuh apa? Butuh fa'il, butuh subjek. Apa yang menumbuhkan? Al-ardu, bumi. Maksudnya dari apa yang bumi? Ya, dari apa yang bumi tumbuhkan. Dari apa yang bumi tumbuhkan. Maksudnya mereka meminta kepada Allah agar memberikan atau mengeluarkan untuk mereka ya, apa yang bumi tumbuhkan. Maksudnya minta sayuran. Ya. Minta makanan yang keluar dari bumi. Yang tumbuh dari bumi. Kan selama ini makannya apa? Mana sawah. Makanya burung kan. Makanya burung. Mereka pengen yang apa namanya? Sayur-sayuran. Iya, kan orang kadang makan daging terus bosan kan? Penginnya yang sayur-sayur. Ini buah-buah. Iya, buah-buah biar sehat gitu kan. Min bakliha. Dari sayur. Nah, bakal itu sayuran. Min bakliha dari sayurannya. Kalau tukang sayur itu bakol. Bakol. Bakul sayur atau bakul apa? Yang apa? Penjual sembako itu namanya bakol. Bakel itu sayurnya. Wa kisaiha. Kisa itu timun. Dan timunnya bumi itu. Wa fumiha. Dan bawang. Fum bawang putih. Fum itu bawang putih. Wa fumiha dan bawang putihnya. Wa adasiha. Minyak adas. Dan kacang adasnya. Kacang adas itu di Indonesia kayaknya enggak ada ya. Kalau ada pun jarang ya, karena itu adanya di Arab. Wa adasiha dan
kacang adasnya. Nah, nanti kalau pengin tahu kacang adas bisa di searching di Google, ada. Wa basoliha, dan bawang merah. Dan bawang merahnya. Basol, basol itu bawang merah. Basol. Mau bikin salad kali ya. Iya. Mau bikin. Maunya mau numis mungkin, mau numis. Oke. Baik, silakan. Ibu Zakia, silakan. Aduh, saya buat kisah tadi apa, Ustaz? Saya coba. Kisah timun. Timun, iya. Baik. Wa'id, dan ingatlah ketika kultum mereka berkata. Tum. Kultum. Kalau mereka kolu. Kalian berkata. Betul. Kalian berkata, wahai Musa, lanasiro, tidak akan kami bersabar ala to'ami atas makanan wahidin satu macam. Yang satu. Pada umum maka berdoalah lana untuk kami, robbaka, kepada Tuhanmu, yukhris lana, keluarkanlah bagi kami mimma dari apa yang tumbitu tumbitul ard. Bumi tumbuhkan. Tumbuh-tumbuhan dari bumi. Ada vitamin. Mimba kliha, dari sayuran. Dari sayur-sayuran, wa kisaiha, dan timun, dan timun-timunah. Bumiha, dan bawang, wa adasiha. Bawang putih. Dan wafumiha, dan bawang putih, wa adasiha, dan kacang adas, wa basoliha, dan bawang merah. Ah, santi, alhamdulillah. Berikutnya, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Silakan. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Qala, apa artinya? Berkata. Siapa? Ya. Setiap fi'il butuh fa'il. Siapa fa'ilnya? Dia. Bagus. Dia itu siapa? Oh, Bani Israel. Kalau Bani Israel kan mereka banyak. Kalau dia siapa? Allah. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Apakah tastabdiluna? Mengganti. Bagus. Ada ta wawu nun. Setiap kata kerja butuh subjek. Siapa subjeknya? Siapa yang minta ganti? Kalian. Bagus. Kalau yastabdilu apa artinya? Sedang. Siapa? Dia minta ganti. Kalau yastabdiluna, Mereka minta ganti. Tastabdilu. Kamu minta ganti. Tastabdiluna. Kalian minta ganti. Astabdilu. Saya minta ganti. Nastabdilu. Kami minta ganti. Ya, kalau istabdala. Telah meminta ganti. Telah atau sudah minta ganti. Akar katanya apa? Tiga huruf aslinya. Tadala. Bagus. Istabdala dibuang huruf tambahannya. Kalau huruf tambahannya ista, alif sinta. Nah, tiga huruf aslinya badala. Ya. Badala mengganti.
Istabdala minta ganti. Istabdala minta ganti. Baik. Makanya ada badal. Tolong badalin saya. Nah, apa artinya? Menggantikan saya. Mengganti itu badal. Ya, haji badal. Apa artinya? Yang bisa digantikan. Haji yang digantikan. Atas tabdiluna. Apa artinya? Apakah kalian minta ganti alladzi yang ini yang saja tidak perlu orang huwa ya adana danaya dari kata danaya. Danaya itu artinya rendah ya. Kalau adana ini isim tafdil lebih rendah. Adana danaya itu rendah, makanya ada dunia itu rendah. Adana yang lebih rendah billadi dengan yang huwa dia ya khair baik lebih baik ya. Apa kalian minta ganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik ya, artinya apa? Ketika dia itu menerima dengan rizki Allah itu lebih baik. Kenapa kalian minta ganti yang lebih rendah ya? Yang lebih rendah yaitu ketika dia tidak qanaah dengan rizki Allah itu. Ihbit turunlah kalian. Turunlah kalian. Kalau ihbit apa artinya? Turunlah kamu. Kalau habato? Turun. Sudah turun. Yahbitu? Sedang turun. Ihbit? Turunlah. La tahbit. Turun. Misron? Turunlah. Misron? Misron. Nurunah. Mesir. Ke Mesir. Misron ke Mesir. Kota. Misron di sini artinya kota. Turunlah kalian ke kota. Misron kalau pakai tanwin akhirnya berarti dia artinya kota. Tapi kalau tidak pakai tanwin artinya negara Mesir. Udkhulu Misra. Masuklah kalian ke Mesir. Insyaallahu aminin. Insyaallah aman. Nah, ihbitu Misran. Di sini pakai tanwin berarti artinya kota. Masuklah kalian ke sebuah kota. Fa'inna. Maka sungguh lakum. Bagi kalian. Kalau lahu. Bagi dia. Lahum. Bagi mereka. Laka. Bagi kamu. Lakum. Bagi kalian. Li. Bagiku. Lana. Bagi kami. Ma. Apa yang sa'altum. Kamu persoalkan. Kalian persoalkan. Kalian minta. Sa'ala itu artinya meminta. Minta. Ya. Ada juga terkadang artinya bertanya, sa'ala bertanya. Yas'alu. Ya, sa'ala yas'alu tergantung konteksnya. Kalau di sini bukan bertanya tapi meminta. Kan mereka minta makanan itu kan? Maka sungguh bagi kalian apa yang kalian minta. Tanda kaliannya? Tum. Kalau sa'ala apa artinya? Sa'ala meminta. Siapa subjeknya? Dia telah meminta. Kalau sa'alu, mereka telah meminta. Sa'alta, kamu telah meminta. Sa'altum, kalian telah meminta. Sa'altu, saya telah meminta. Sa'alna, kami meminta. Kalau yas'alu, Dia sedang minta. Is'al. Mintalah. La tas'al.
Jangan minta. Oke. Baik, silakan. Silakan. Siapa ini? Bu Triastuti, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pola, dia berkata, atas tabdiluna, apakah kalian mengganti aladi yang dua iya adna lebih rendah biladi dengan yang dua iya khairun yang lebih baik bitu ihbitu turunlah kalian misron kota fa inna lakum maka sungguh bagi kalian masa'altum apa yang kalian minta. Iya, bagus. Ahsanti. Baik. Terakhir, waduribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Waduribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نان ذوربت mana dia tuh jangan ngomong ini lagi jum duribat timpamu pukullah ya dipukulkan duribat dari kata doroba kan memukul kalau duriba dipukul atau ditimpakan boleh ya ditimpakan jadi seolah-olah penimpaannya itu dengan cara kasar, jadi menggunakan kata duribat, ya seolah-olah dipukulkan, ditimpakan, dipukulkan alaihim atas mereka. Apa yang ditimpakan? Azillatu kehinaan, zillah, zalla yazullu artinya hina, wal maskanah. Dan kenistaan. Ya, maskanah artinya di sini kenistaan. Dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan. Bedanya apa? Hina dan nista. Hah? Bedanya apa? Hina dan nista. Kalau hina dan nista, wah saya kurang tahu bedanya apa. Yaitu maksudnya abila dan maskanah bedanya apa? Harus buka tafsir. Wallahualam bedanya apa? Ya. Waba'u dan mereka kembali. Bighadabin dengan kemarahan murka minallah dari Allah. Dzalika
itu bi dengan nabi di sini artinya sebab. Ada ba namanya ba sababiyah, artinya sebab. Sebab annahum sesungguhnya kalian hum mereka sungguh mereka. Kalau annahu sungguh dia annahum mereka annaka sungguh kamu annakum sungguh kalian ni sungguh saya annana sungguh kami amin. Kanu mereka adalah kalian mereka ada kalau kana dia adalah kanu kalian kamu kanu mereka mereka adalah kunta kamu adalah kuntum kalian adalah kuntu saya adalah kunna kami adalah yakuruna dia adalah mereka kafir mereka ingkar kalau yakfuru Dia ingkar. Yakfuruna. Kalian ingkar. Mereka. Takfuru. Kamu ingkar. Kamu. Takfuruna. Kalian ingkar. Kalian. Akfuru. Saya ingkar. Nakfuru. Kami ingkar. Kafaro. Kafaro. Sudah ingkar. Yakfuru. Sedang ingkar. Kufur. Ingkar. La takfur. Jangan ingkar. Yakfuruna bi ayatillah. Dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna. Mereka membunuh. Kalau yaqtulu. Kamu membunuh. Yaktulu, ya. Dia membunuh. Ya, taktulu. Kamu membunuh. Taktuluna. Kalian membunuh. Aktulu. Saya membunuh. Naktulu. Kami membunuh. Kotala. Telah membunuh. Dia sudah membunuh. Uktul. Bunuhlah. La taktul. Jangan membunuh. Qatlan. Pembunuhan. Qatilun. Yang membunuh. Maktulun. Yang dibunuh. Kutila. Yang dibunuh. Sudah dibunuh. Yuktalu. Sedang dibunuh. An-Nabiyyin. Nabi, mereka melanggar. Aso yaksi artinya melanggar maksiatan. Wakanu dan adalah mereka adalah kalau kana dia adalah dia kanu mereka adalah kunta adalah kamu adalah kuntum kamu Kalian adalah ya taduna melampaui batas mereka melampaui batas ya itu karena mereka dahulu durhaka dan mereka melampaui batas ya silakan yang mau najmah.
ya terserah. Ya silakan Bu. Ibu Diana silakan. Ya. Oh boleh. Oh saya pasal. Ya. Wadri waduribat dan dipukulkan dan ditimpakan alaihum atas mereka azillatu penghinaan kehinaan walmas kanah dan kenistaan wabau dan mereka kembali bi ghadabin dengan kemarahan dengan murka minallah dari Allah zalika dan itu bi annahum apa nih sebab sungguh mereka kanu mereka adalah yakfuruna mereka kafir bi ayatina Allahi atas ayat-ayat Allah wa yaktuluna mereka membunuh annabina nabi-nabi bighairi dengan selain al-haq kebenaran zalika bima demikian itu asau mereka durhaka wa kanu ya tadun mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Iya, santai, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.